Besok nggak ada sidang. Jordi Onsu, aku kemerkaan makan bakso kiriman dari Bakso Aci. Eh, enak banget, Dwi, Bakso Aci. Nah, nanti beli ya buat stok di kantor ya, suruh si Impo ya. Yang tadi pagi saya makan, kamu lihat ya, deh itunya. Iya, itu ya, yang bakso. Yang diseduh di sini. Iya, biar kalau ada tamu kasih itu aja. Ah, masa sih, Jordi, aku rindu loh. Kamu nggak rindu aku? Besok aku mau makan siang di satu tempat, nanti aku kasih tahu kalau bisa gabung, oke? Okay? Ini bukan kopi, ini aku minum teh tarik. Besok nyusul ya, nanti aku japri ya, Jordi ya, aku japri, aku di mana? Aku tidak akan membaca komentar-komentar kalian yang menyebutkan nama-nama yang menurut aku tidak pantas dan tidak layak aku sebut. Jadi kalau dia mau mikirin hidup aku dan Niki, mau ngoceh apa setiap hari, biarkanlah menjadi balasan buat dia sendiri. Gak usah aku yang balas sama Niki, karena hidupnya habis dipakai waktunya untuk memikir segala ucapan, segala fitnahan, segala ujaran yang dia ucapkan, biar menjadi racun di kepala dia, karena dia begitu mencintai aku dan Nikita sehingga waktunya habis untuk memikirkan aku dan Nikita. Lawan aku sama Nikita bukan sampah, sayang. Jangankan mulut aku yang harus ngebales ulah-ulah bencong lah, gipsi lah, apalah, laler di deket aku aja males balesnya, apalagi Dwi. Aduh, ya gak Wi? Gege kumolontang di Amerika jam berapa? Belum tidur. Sekecamatan. Makasih loh. Ini Kak Fit di Beauty House, iya, di Foresta Business Lo. Tiwi, mudah-mudahan laris jualannya. Aku suka nih sama orang-orang yang semangat mencari cuan. Ikhtiar. Kunaon ah, ambekan. Umu Kasturi, aku nggak suka kamu mention-mention sampah di sini. Kalau kamu masih mau lihat live aku, jangan mention-mention hal-hal yang nggak penting ya. Kalau nggak aku blok loh. Ya, Mesan membenarkan gini ya, kalau aku tuh tidak nggak mau juga orang yang suka sama aku itu membenarkan aja apa yang aku lakukan, walaupun aku salah ya. Tentu harus diingatkan kalau salah atau nggak baik, terus tentu harus diingatkan. Begitu juga untuk orang-orang yang nggak suka sama aku, kira-kira ada orang yang memang berpengaruh di hidup aku lah. Kalau yang nggak suka sama aku musuh atau sampah-sampah mah ya sudah lah, masa kita mau berharap dicintai oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, itu kan mustahil. Tapi biarkan aja itu menjadi dinamika dalam bersosial media gitu. Pokoknya aku mah orangnya selama tidak berdarah-darah, selama tidak mengurangi saldo rekening bank aku, apapun ulah mereka, aku tidak peduli, sayang. Jangankan orang lain yang mau cari gara-gara atau membenci aku. Aduh, saudara aku sendiri kalau mau benci sama aku itu aku gak akan larang, silahkan, karena hidup itu pilihan. Tinggal aku mau pedulikan atau tidak gitu. Aku rasa di umur aku yang segini itu aku sudah tidak mau memperdulikan lagi orang yang mau suka sama aku atau enggak. Itu terpeduli sama sekali, masih banyak kok orang yang mau baik, yang mau mencintai aku, yang mau mensupport aku gitu. Jadi buat kalian semua nih ya, kalian itu jangan berharap orang itu mau suka atau mau ada di hidup kita, walaupun itu keluarga sendiri. Kadang orang lain bisa jadi keluarga, keluarga bisa jadi orang lain.